Assalamualaikum dan salam sejahtera netizen yang disayangi semua. Selamat datang ke dalam channel YouTube Kereta Mania. Kalau anda masih baru dengan channel ni, jangan lupa subscribe. Okey, dalam video kita pada kali ini kita akan berbincang berkenaan Proton X70-2020 yang baru sahaja dilancarkan oleh Proton. Okey, untuk varian yang kita akan bincangkan dalam video ini ada 4 varian dan varian yang ketiga merupakan varian premium 2-wheel drive 1.8 turbo GDI premium 2-wheel drive. Okey, untuk kereta premium 2-wheel drive ini ditawarkan pada harga RM119,800 dan harga ini bukanlah untuk semua orang. Kereta Proton X70 1.8 turbo GDI premium 2-wheel drive ini untuk mereka yang di dalam pasaran untuk membeli sebuah SUV. Okey, untuk Proton X70 versi premium ni, apa yang ditawarkan oleh Proton untuk model premium 2-wheel drive untuk spesifikasi asasnya? Okey, tambahan kepada executive 2-wheel drive yang sebenarnya ada headlamp dia yang ada di tawaran nilai 18 inci inci wheel, power tailgate, front welcome lamp, leatherette seat, driver power seat, front ventilated seat, 8 speaker, 360 kamera. Ini daripada executive 2-wheel drive. Tambahan daripada itu, premium 2-wheel drive dia ada advanced driver assist system, ADAS. Okey, ada advanced driver assist system. Advanced driver assist system ni merupakan brake automatic lah kalau ada objek di depan sekiranya pemandu tidak membrek. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia ada tire pressure monitoring system. Yang ketiga, rim dia telah dinaikkan kepada 19 inci, nampak lebih sporty dan bergaya. Ha. Yang seterusnya dia ada power tailgate dengan menggunakan kaki, ya. Maksudnya power tailgate tu di belakang boot kereta, kaki anda sup je kat bawah dia. Lalukan kaki, jadi boot belakang tu akan buka. Okay, dia ada power tailgate lah. Kemudian dia menggunakan Dapa leather seats. Kemudian dia ada front passenger power seats with Bose switch. Wow, macam mana Bose switch ni? Tak tahu lah. Nanti kita tengok dekat showroom. Dan yang terakhir sekali, dia ada 9 speaker dengan power amplifier dan subwoofer. Dia semakin lama semakin banyak lah speaker dia, daripada 7, sorry, daripada 6 pergi ke 8, so pergi ke 9 untuk premium 2-wheel drive, ada 9 speaker. Okey, jadi itulah secara asasnya premium 2-wheel drive. Feature-feature dia semua dah macam fantastic gila kan. Untuk harga hanya sekadar RM119,000 sebelum insurans. Ada dapat advanced driver assist, dapat tire pressure monitoring system, rim 19 inci, dapat power tailgate dengan menggunakan sensor kaki, dapat Dapa leather seat, dapat front passenger power seat with Bose switch, dan ada 9 speaker. Ada 9 speaker dalam kereta tu, ada keliling lah bro. Jadi begitulah secara ringkas untuk spesifikasi asas kereta Proton Proton X70 premium 2-wheel drive. Okey netizen, sampai sini saja video kita. Siapa yang masih lagi baru dengan channel YouTube Kereta Mania, jangan lupa subscribe. Sekian saja. Bye.